Sekejap lagi kita akan pasang. Kita pergi cari barang dia dulu. Sekarang owner dia tengah mencari barang, tengah pening sebabnya kat sini macam-macam ada. Mungkin ada member kawan-kawan boleh boleh tolong carikan sekali pun boleh. Jom kita cari tengok. Okey, ni tengok macam-macam ah. Kita ada bunga jun, buah jalu, bunga brembo, lubang jalu, jalu lurus, lubang saja. Ha. Tengok. Macam-macam ada ah. Macam-macam ada. Dah rabun mata dah, tak tahu mana nak pilih. Boleh tolong pilih tak, bosku? Tengok, sini lagi ada macam-macam ada. Okey, ni sebelum ah, mari sebelum pasang. Okey, sekejap lagi kita tunggu barang dia pergi ambil ah. Dah. Barang dia kita dah standby dah. Nak yang baru pun kita ada. Ni baru lah. Baru punya. Yang brand dia Racing Racing Disc. Lagi dia punya brake pad eh. Tengok. Brake pad pun Lan Racing brake pad. Sama dia sekali, datang sekali dengan Lan Racing brake disc yang tahan panas 350 darjah Celsius lah. Memang cantik ya. Tengok, kita boleh dapat tengok kat sini dekat brake pad dia tu ada tembaga punya. Memang cengkam brake pad ni, dia boleh tahan panas 350 darjah Celsius. Memang terbaik. Siapa yang dah pakai brake Honda tu, Odyssey, nak beli brake pad saja pun boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Okey. Ini kan Myvi ni dia nak pakai brake 11 inci. Jadi kita tengok macam mana dia dah tukar. Okay, dis dia kita dah buka. Dis sama dia. Jom kita tengok saiz berapa yang original dia. Ni yang Honda Odyssey ni. Ni yang original. Okay, boleh. Buka skru dulu. Okay. Dah buka skru. Buka kaliper. Buka dis. Okay, jom kita tengok apa beza yang Honda dengan yang original Myvi. Jauh beza tu. Nampak? Nampak? Jauh beza. Tu pasal pakai Honda ni lagi sedap, lagi cengkam. Nak buat dekat mana? Buat dekat LAN Automotive Engineering World. Dari segi kaliper pun jauh beza lah. Tengok, kita tengok kaliper dia sekali. Tengok, nampak? Ni Honda punya, ni Myvi punya original. Okay, kita tengok yang saiz original Myvi ni saiz berapa? 9 inci, 9 inci je. Okay, pusing. Original Myvi 9 inci. Yang Honda punya 11 inci je. Okay, kita boleh pasang. Boleh pasang ni. Sebelum tu, ikat dulu bracket. Okay, pasang dia cukup senang ah. Cukup senang saja. Cukup senang. Kalau nak beli barang saja pun boleh, boleh bagi tahu, kita boleh post mana-mana pun kita akan post. Okey, ni bracket dia ah. Ni bracket, pasang dulu bracket. Yang sebelah kiri. Yang ni yang sebelah kanan pun kita dah siap pasang, nampak. Nampak sebelah kanan cantik. Jangan lupa dah siap pasang, kita kena bleeding ya. Tekan, buang dulu angin. Faham? Betul-betul buang, dah tak ada angin baru padu brek bosku. Tekan. Okey, faham? Okey, sebelah dah siap. Lagi sebelah. Tengok. Bagi kawan-kawan yang nak upgrade brek Honda Odyssey. Faham? 11 inci, 282mm, Honda SNA, tak kira lah apa kereta tupok ke Singapura, okay. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World lah. Ni nombor telefon dia. Tekan. Macam-macam dia boleh buat ni. Faham? Kita pun dah tengok tadi, dis pun jauh beza, besar. Memang melekat bos. Kali ni tekan brek memang padu. Ye, kita warna boleh pilih warna.
Warna nak warna apa boleh bagi tahu, dia orang akan cap balik. Boleh calling-calling kita untuk sebut harga. Alhamdulillah, kita dah boleh pasang tayar. Dah boleh pasang tayar. Kita tengok ah tadi tak nampak. Sekarang ha ambil. Oh my god. Wow. Ah, ni sebelah kiri. Sebelah kanan kita tengah acak ye. Okay. Yang tengah menonton, kalau ada pakai Myvi nak upgrade brake, boleh call kita. Dah siap ah, dah siap. Nampak penuh tu. Ni kali ni kita nak test lah macam mana rasa brake Honda ni bila dipasang dekat Myvi. Memang terbukti lah, dah banyak lah pasang. Nak tahu banyak tak banyak, boleh cari dekat Facebook LAN Automotive Engineering Work. Okay, dah siap. Tengok pun dah sedap boh. Nak tengok tu. Dari sini terus nampak penuh tu. Tadi nak kosong je. Beres, sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih pada yang tengah menonton. Harap boleh tekan button subscribe dan button loceng. Dan share sekali kat member yang nak upgrade brake.